Pemirsa, suasana kos Tri Ariyani, mahasiswi korban pembunuhan sadis, kini telah diberi garis polisi. Para tetangga mengaku tidak terlalu mengenal korban yang baru 2 bulan menempati rumah kosnya. Garis polisi telah membentang di rumah kos yang ditempati oleh Tri Ariyani Puspo Arum, mahasiswa korban pembunuhan di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Bangunan berlantai dua ini pun terlihat sepi dan tidak terlihat satupun penghuni yang berada di dalamnya. Tetangga korban banyak yang tidak mengenal sosok salah satu mahasiswi di salah satu universitas swasta di Jakarta ini. Tri Ariyani dikenal dengan kepribadian pendiam dan baru menempati kos tersebut selama 2 bulan. Kenal sih enggak, cuman kenal lewat aja. Dia juga di sini kan baru, jadi belum tahu lebih lamanya dia kayak gimana. Tapi sering ketemu. Ya? Sering ketemu, sering jajan di sini juga. Untuk kepribadiannya gimana sih? Baik, sopan anaknya, pendiam juga. Kenal dengan korban? Ya? Kenal. Asalnya mau kos di rumah saya enggak jadi. Sering lihat korban? Ya? Sering suka gitu, enggak sering suka, cuma suka gitu lihat gitu. Korban kepribadiannya seperti apa sih? Oh, dia sopan, senyum kalau sama saya ketemu senyum. Kalau tetangga yang lain negor? Saya enggak tahu. Saya dia enggak punya sini, enggak punya teman, belum punya teman. Hingga kini petugas masih menelusuri pembunuhan sadis ini. Sebelumnya diketahui seorang mahasiswi ditemukan tewas dengan luka tusuk di bagian tubuhnya. Menurut saksi, sempat terdengar suara pertengkaran di kamar korban. Tim Liputan MNC Media memberitakan.